Inilah 5 pemain voli cantik di dunia. Zehra Gunes, Sabina Altimbekova, Kristina Karapetian, Alisa Mayonov, Clara Peri. Salah satunya Zehra Gunes, atlet tim voli putri Turki. Selain handal dengan smash keras, pemain voli ini juga memiliki paras cantik. Sebenarnya, itulah yang menjadi daya tarik bagi netizen yang belum mengetahui kiprahnya di dunia olahraga voli. Zehra Gunes yang memiliki wajah cantik dan tubuh tinggi semampai. Tinggi badannya mencapai 198 cm, nyaris 2 meter di luar lapangan voli. Zehra Gunes kerap tampil modis. Dia sering membagikan foto-foto kegiatan di Instagram. Popularitasnya di dunia maya memang cukup besar. Terbukti dari jumlah pengikut di Instagram yang hampir mencapai 1 juta, dia juga tampak di-endorse beberapa brand ternama. Misalnya Nike dan Mercedes-Benz. Zehra Gunes adalah atlet berusia 23 tahun. Dia baru berulang tahun pada 7 Juli tahun 2022 lalu. Dia lahir di Kartal, Istanbul, Turki. Gunes adalah anggota klub Fakifbank Istanbul yang terpilih untuk masuk timnas voli putri Turki. Kiprahnya di cabang olahraga ini sudah dimulai sejak usianya baru 12 tahun. Gunes menempati posisi middle blocker di tim voli putri Turki yang berlaga di Olimpiade Tokyo tahun 2021. Middle blocker sendiri bertugas sebagai lini pertahanan pertama untuk melawan atau memblokir pukulan tim lawan. Zehra Gunes meraih gelar Best Middle Blocker 2 kali. Pertama di AVVB Volleyball Putri, U18 World Championship tahun 2015, dan kedua di AVVB Volleyball Women SU20 World Championship. Zehra Gunes dan teman-teman satu timnya berhasil membawa Turki hingga ke babak perempat final. Namun langkah mereka harus terhenti di hadapan timnas Korea Selatan. Masih ingat Sabina Altimbekova, pevoli cantik Kazakhstan yang sempat populer setelah menjadi viral di media sosial? Namun keberuntungan gadis cantik asal Kazakhstan tersebut benar-benar luar biasa. Berkat tergabung dalam tim bola voli Kazakhstan dan berkompetisi, kini Sabina sukses menjadi bintang. Dengan tinggi badan mencapai 180 cm dan tubuh langsing, Sabina sebenarnya lebih cocok berjalan di atas panggung catwalk. Tidak heran ketika gadis cantik tersebut mendapat posisi jaga di bagian tengah. Seluruh penonton kejuaraan tidak lagi berfokus pada lomba, melainkan pada dirinya. Hal ini terus berlanjut beberapa kali saat Sabina bertanding. Menurut mereka, Sabina telah mengalihkan perhatian penonton sehingga tidak ada yang fokus pada pertandingan. Jika bicara soal pevoli cantik Kazakhstan, salah satu hal yang paling mencolok dari Kristina adalah tato burung phoenix yang di bagian tubuhnya. Sebab tato tersebut berukuran cukup besar, melingkar dari bagian bawah dada Kristina hingga ke sebagian pahanya. Kristina adalah perempuan kelahiran 3 Oktober tahun 1992. Ia sebenarnya lahir di Rusia, namun memilih kewarganegaraan Kazakhstan. Sosok Kristina pun cukup populer di Instagram. Salah satu atlet voli yang terkenal akan kecantikannya adalah Alisa Mayonov asal Rusia. Alisa Mayonov sempat menjadi pembicaraan karena memiliki paras cantik bak boneka Barbie. Bahkan, kecantikannya pun sempat dibanding-bandingkan dengan Altimbekova Sabina, atlet voli asal Kazakhstan. Selain jago bermain voli, Mayonov tidak lupa untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Mayonov diketahui menyelesaikan kuliahnya di Universitas Kazan, Rusia. Di akun Instagram pribadinya yang mengatakan bahwa ia berhasil menyelesaikan kuliahnya selama 4 tahun. Tidak hanya itu, pemain voli cantik ini juga meraih kesuksesan di ajang kecantikan tingkat dunia.
Manyonek berhasil menjadi runner-up 1 supermodel internasional tahun 2016 dan mendapatkan gelar Miss Photogenic. Clara Perik merupakan salah satu idola para pecinta bola voli. Selain permainannya, juga karena paras yang cantik, atlet kelahiran 30 Maret tahun 1998 tersebut merupakan pemain bola voli asal Kroasia. Clara tercatat pernah bermain di sejumlah klub, termasuk timnas Kroasia. Karir profesional dimulai di klub HAOK Modos Zagreb. Ia sempat bermain selama 2 musim di klub lokal ini. Clara kemudian melanjutkan karirnya di Italia dengan memperkuat Epifomica Salmaggiore. Hanya 1 musim, ia pindah ke Spanyol dan bermain untuk Barcelona pada tahun 2017 hingga tahun 2018. Setelah itu, ia berkostum JNNE Voli yang merupakan klub bola voli Slovenia. Cukup setahun, ia lalu berganti klub dengan hijrah ke Finlandia dan bermain untuk LP Vampula di musim tahun 2019 sampai tahun 2020. Memiliki tinggi 184 cm. Clara bermain sebagai seorang setter atau pengumpan. Ia merupakan otak dari permainan tim.